lagi nak suruh pelajar panggil dia daddy? Dah kenapa? Kau muda lagi tak payahlah. Kalau benda itu boleh mendatangkan fitnah, maka tak payahlah buat. Panggil je lah cikgu biasa sudahlah. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang tenaga pengajar, setiap orang kita kena tahu limit apabila kita berada dalam satu situasi. You have to know your limit, you have to know your boundaries. At the end of the day, sebagai seorang pelajar, we need to respect our teachers. Niat untuk memanggil seorang tu dengan nama panggilan selain daripada cikgu tu lebih baik untuk mewujudkan sempadan profesionalism tu. Istilah seperti daddy ke, abah ke ataupun siapa saja kalau boleh tidak digunakanlah. Kena ada satu istilah atau panggilan yang memberikan rasa hormat tu dapat ditonjolkan. Mungkin sebelum ni seorang guru terima kasih biasa, kekalkan sebegitu. Ia dah terjadi, bagi saya pengajarannya ialah lebih baik untuk kita profesional lah. Assalamualaikum, bersama kembali dalam Semang Viral. Saya Fitri Yahya. Berburu ke padang datar dapat rusa, berbelang kaki. Berguru ke padang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Jadi kalau tanpa guru yang baik, mungkin kita akan macam tidak dapat ilmu yang sepenuhnya. Nak bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia nampak berbeza kali ini. Ya, betul. Boleh panggil Ustaz ke? Mana-mana pun boleh. Panggil Daddy boleh? Tak ada masalah. Okey, sekarang ni. Ya, macam itu viral. Mm-mm. Yang mana okey, guru ni martabat dia tinggi. Betul. Dia orang panggil nama yang sopan lah dalam konteks masyarakat kan. Ayahanda semua maksudnya sama, tapi bila dalam bahasa Melayu impaknya berbeza. Ustaz lihat macam mana? Cikgu yang dihormati perlu dipanggil giliran yang mungkin takut bimbang, ada dua makna yang berbeza. Apa komen Ustaz? Baik, sebenarnya ya Fitri, kita bila bicara tentang guru ini, guru ini memang pastinya dia adalah satu darjat yang tinggi. Allah SWT nyata dalam Quran, kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Katakanlah adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Maknanya orang yang mengetahui ini adalah guru lah. Guru yang mengajar, dan pastinya kita ni kehidupan Petri ya, kita ada lima guru yang semua orang kena tahu. Pertama, guru pertama kita adalah Allah SWT. Maknanya kita daripada alam roh, kita dah belajar dengan Allah SWT. Yang kedua, kita gunakan Al-Quran. Yang kedua, guru kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ini kita kena faham. Yang ketiga adalah guru kita, mak ayah kita. Daripada kecil kita belajar dengan mak ayah kita, itulah guru kita. Dan yang keempat, guru apa dia? Guru-guru yang biasa kita jumpa. Mana cikgu kita sekolah rendah, sekolah tadika, sekolah menengah sebagainya. Dan yang kelima, guru kita adalah pengalaman kita. Pengalaman juga adalah guru kita. Jadi bila mana kita cerita tentang gelaran guru bagai-bagai, memanglah ada orang panggil cikgu, ada panggil ustaz. Ada zaman saya kecil dulu, cikgu kita panggil bonda, panggil ayahanda. Tapi bila sekarang ni ada orang kata daddy dan sebagainya, boleh ke tak boleh? Sebenarnya melihat kepada apa niat guru itu tersebut. Jadi guru itu sendiri kena pandang apa tujuannya. Kalau tujuannya adalah kerana ada benda lain ataupun dia kata ada standard yang lain, maka bahayalah. Sebab kita takut boleh menimbulkan fitnah. Ini yang kita risau sebenarnya. Apakah salah masyarakat juga sebab mentalitinya telah pun diracun, mungkin ada bayangan imej-imej yang lain ya. Mungkin daddy ini dia teringat kepada aksi-aksi dalam filem ke apa saja. Itu yang kita bimbang sebab kita nak memurnikan pendidikan walaupun dengan matlamat untuk mendekatkan pelajaran guru, tapi takut ada konotasi lain. Betul. Dia menarik sebenarnya. Bila mana kita bicara bab ini, kita takut ada orang berfikiran sedemikian. Itu sebab bila mana kita bicara tentang guru atau kita nak belajar sebagainya, cukup je lah panggil cikgu. Ini untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Guru ni memanglah terhormat ya. Betul. Sampai mati dia panggil dengan cikgu dan sebagainya. Tapi tak boleh salah sikit ya. Salah sikit akan dikecam, akan di macam-macam lah. Ditularkan. Ada juga yang mungkin akan diugut dengan saman sebagainya. Sedangkan betul, dia dah berjuang, dia dah memberikan yang terbaik, betul-betul usaha, kerah, tenaga semua. Akhirnya, salah sikit terus akan dipangkah. Apakah misalnya? Itu sebab kita ahli masyarakat atau bahasa mudah, sekarang panggil netizen bagai-bagai ini, jangan suka hukum orang. Minta maaf cakap lah, kadang-kadang mungkinlah cikgu ni pun manusia. Manusia ini insan. Insan dalam bahasa Arab maknanya nisyan. Nisyan ini lupa. Kita ni lupa. Kadang-kadang cikgu ni dia terlampau seronok mengajar bagai-bagai. Dia bergurau bagai-bagai. Akhirnya mungkin cakap benda yang tidak sesuai pada waktu itu. Tetapi kebaikan masyarakat jangan terus kecam dia. Hakikatnya cikgu itu sangat berkualiti. Minta maaf cakap Fitri ya. Ada seorang cikgu memang bagus. Banyak teori-teori ataupun formula-formula yang bagus-bagus. Tiba-tiba oleh kerana satu perkara yang dia buat yang tidak senang oleh masyarakat. Dan akhirnya ramai orang tak dapat ilmu dia. Ini satu kerugian. Itu sebab kita jangan suka kecam orang. Dan yang paling penting Fitri Yahya, kita kenalah meraihkan orang. Dalam waktu yang sama, bila mana orang tu dah kesal dengan kesalahan dia, maka kita berlapang dada dan buka buku baru.
Kadang cikgu ni dia kata oh, ni berpotensi, dia sayang, dia sanggup bawa balik ke rumah untuk ada, untuk bentuk, untuk tarbiyah, untuk didik kan. Macam mana, adakah dalam Islam ada satu garis yang jelas supaya menghormati hak ibu bapa? Kadai cikgu kata inilah murid kesayangan saya, anak emas semua kan. Betul? Disayang, disanjung, dia betul-betul nak bentuk hubungan yang baik. Jadi apa mungkin batasan yang perlu diletakkan supaya adalah antara jarak antara guru dan juga murid ni? Itu sebab bila mana kita bicara tentang perkara ini, tentang sekolah Fitri, zaman kita sekolah dulu pun nak pergi mana-mana perlu ada surat kebenaran ibu bapa. Ini biasa kita buat. Tapi memang ada ustaz, dah dapat surat dah ustaz, tapi buat benda bukan-bukan. Ini saya tak nafikan. Mungkin ada berlaku perkara ini. Ya, saya seorang pendidik, saya faham perasaan ini. Cumanya tolonglah sebagai seorang guru, kita menjaga sesama guru-guru yang lain. Ini kadang-kadang dengan pelajar ini bila dia terlampau rapat, bodinya terlampau baik, akhirnya dia menidakkan mak ayah dia dan akhirnya na'uzubillah min zalik buat benda yang bukan-bukan. Ini banyak berlaku. Dan ini yang kita tak nak. Jadi bagaimana nak bendung perkara ini? Fitri, kita kenalah mempunyai iman yang jitu. Cikgu ini perlu mantapkan imannya. Perlu ada sifat ihsan. Perlu ada bukan saja iman, ihsan, tetapi ikhlasnya dalam mendidik itu. Tapi minta maaf cakap, kadang-kadang orang tu ikhlas dah. Cikgu tu ikhlas dah. Bagus memang anaknya contohlah ajar syarahan kan. Bawa balik ajar syarahan, ajar taranum, bagai-bagai. Bukan hebat dah budak tu. Tapi ada pula orang-orang yang dengki dan akhirnya memburukkan cikgu dan sebagainya. Hakikatnya cikgu tu tak buat pun. Ini juga kita kena apa kata kena adil dalam membuat satu tindakan dan juga membuat satu keputusan. Wallahualam. Zaman sekarang ni kita pun kena tahu ya, budak-budak umur sekolah rendah pun betul dah pandai selongkar internet ya. Jadi dia jumpa macam-macam terma-terma. Setuju. Kita bimbang bila mana dia jumpa samalah dengan apa yang dia pernah tengok. Video-video yang mungkin terlepas kan, yang ibu bapa tak terperasan. Jadi dia sebut daddy ke apa ke semua, dia macam terbayang satu-satu yang mungkin berciri fantasi seksual. Sedangkan kelegokan memang tak ada apa-apa, tapi disebabkan perubahan generasi. Jadi apakah itu perlu dikawal? Ya, saya sangat setuju dengan Fitri. Kita perlu kawal perkara ini. Mungkin zaman dulu tak ada masalah. Ya, zaman saya kecil, zaman mungkin zaman Fitri. Fitri lebih senior daripada saya lah kan, dari segi faktor usia agaknya lah kan. Okay. Maknanya mungkin zaman kita dulu tak ada masalah. Panggil bonda, panggil ayah dia, panggil abah, bagai-bagai. Tetapi generasi sekarang itu sebab saya nak kongsikan NEW. New. Apa dia? And yang pertama, apa niatnya? Niat sebagai seorang guru. Apa dia? Niat kenapa nak panggil bagai-bagai yang boleh menyebabkan apa benda-benda yang tidak sepatutnya. Apa tujuan dia? Adakah memang dia nak groom pelajar tersebut? Adakah memang dia tujuannya memang nak merosakkan budak itu? Ini kita takut. Itu niat yang pertama. Yang kedua, untuk elak dari fitnah. Kalau benda itu boleh mendatangkan fitnah, maka tak payahlah buat. Panggil jelah cikgu biasa sudahlah. Saya buka kat sekolah pelajar nak panggil apa? Ustaz, nak panggil ustaz ke, panggil cikgu? Saya kata panggillah apa yang awak selesa. Panggil jelah cikgu, kita cikgu biasa sudahlah. Itu juga telah menaikkan darjat kita sebenarnya. Jadi janganlah kita bangga sangat dengan gelaran sebagainya. Dan apa dia W? W inilah waktu yang sesuai. Ini kadang-kadang muda lagi nak suruh pelajar panggil dia daddy. Dah kenapa? Kau muda lagi tak payahlah. Ini payahnya. Itu sebab mungkin ada sebab lain. Jadi untuk mengelakkan perkara itu, kita kena ada batasan sesama guru dengan anak murid. Supaya apa? Tidak berlakunya fitnah, tidak berlakunya puak peranda dan akhirnya boleh menyebabkan perkara yang tidak diingini berlaku. Mungkin di sekolah pun ada guru yang paling popular, pelajar vote. Sebab itu mungkin semua guru nak memamerkan aktivitinya. Oh, saya disayangi, saya dijulang, saya betul-betul rasa dekat. Pelajar kat suka dekat saya. Allah. Jadi macam mana Ustaz, sesama guru pun mungkin ada persaingan kompetitif yang sebegitu. Betul. Untuk menarik perhatian siapa yang paling disukai dan paling diingati ke macam mana? Saya macam inilah Fitri. Ya. Dulu pernah tular satu cikgu yang memang anak murid yang belikan dia kereta sebiji. Kereta sebiji bukan RM1, puluh ribu. Nak cerita apa, adakah cikgu tu minta? Adakah cikgu tu kata, ah, pujilah saya, saya ni popular contohlah kan. Saya ni kadang-kadang memang kita mengajar sekolah. Kat sekolah saya garang lah kan. Nanti orang tengok TV macam okey je. Gitulah agaknya. Jadi maknanya kita tak perlukan budak panggil kita popular ke, cikgu ni hebat ke apa. Tak perlu. Kita buat je kerja kita. Percayalah dengan keikhlasan kita lakukan itu, Allah Ta'ala akan menganugerahkan itu kepada kita. Jadi kalaulah kita ni nak cikgu menjadi cikgu popular, cikgu paling apa paling sempoi, cikgu paling rapat dengan pelajar, berapa ramai pengaruh dan sebagainya, ini masalah. Ini masalah. Kita tidak meletakkan perbatasan sebagai seorang guru dan pelajar. Sebenarnya kita buat je kerja kita, percayalah pelajar itu yang akan menilai kita sendiri. Wallahu'alam. Terima kasih kepada Da'i Azam, Tuk Ustaz Azam. Al-Kankari. Ya. Ya, semoga terus berseri menjadi seperti matahari yang bersinar. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah, amin. Dan juga ilmu dilimpahkan. Dan paling penting kita dalam usaha untuk memberi ilmu, ada adabnya. Dalam usaha untuk memberi maklumat, ada akhlak yang perlu dipatuhi supaya kita menjadi insan yang berkah segala ilmu yang diperjuangkan. Jumpa lagi dalam Sembang Viral. Assalamualaikum.